Woi, bocil. Woi. Woi, bang. Akhirnya adek gua wisuda. Waktunya sekarang gua bantuin lo, bang. Bagi beban lo sama gua. Dan tanggung jawab kita cuma satu sekarang. Apaan? Kok pada ngeliatin gua? Ya iyalah. Lu yang sekarang bakal kita perhatiin biar gak rebel lagi. Di, kapan gua pernah jadi rebel? Wah, pura-pura lupa dia, bang. Bocil kan emang suka gitu, Bas. Suka ngeles. Apaan? Ngeliat kalian begini kayak bocah semua, tahu gak sih? Udah pada gede juga. Kamu juga, sayang. Ngalah dikit apa sama adek-adek kamu? Yeay, kamu mah. Kamu tuh belum tahu gimana rebelnya si Cesar ini. Enggak lah, Kak. Gue mah anak baik-baik. Udah. Iya. Nih, dari Arkan. Dia malu gue ngasih ini ke lo. Arkan bilang lo suka banget sama kopi. Jadi, Arkan buatin ini semaleman. Dia pengen bikin lo seneng tahu. Ya, beberapa gue bantuin sih ngeracik kopinya. Apaan sih kamu nih? Ih, sumpah, lo yang bikin ini, bang. Kok manis banget sih lo sama adik lo? Cie, tumbenan. Gua ngebantuin doang, woi. Gitu emang dia, Bas. Arkan mana mau nunjukin kalau dia care sama adik-adiknya. Kasih ya, bang. Gua boleh cobain gak? Ya boleh lah, kan buat lo. Boleh juga nih. Kenapa lo gak jadi barista aja, bang? Kan, ngeledek kan lo. Enggak, seriusan. Beneran enak kok. Nah, kalau itu buatan gue tuh. Katanya tadi lo cuma bantuin doang, bang. Bang Arkan. Emang kebiasaan. Apaan sih? ngomong-ngomong, papa mana? Iya nih, kok gak kelihatan, Bas? Iya, kemana, bang? Padahal gue udah bawain kopi bikinan gue buat papa nih. Itu... Kenapa, Bas? Gak datang? Gue udah coba telepon berkali-kali dari pagi, bang. Tapi teleponnya gak pernah diangkat. Ya mungkin papa ada acara mendadak. Tapi gak apa-apa, bang. Tenang. Gue gak sedih kok. Kan ada lo, Kimi, sama Cesar, kan? Lo jangan marah ya sama papa. Please. Gak kaget gue kalau dia ingkar. Lo emang gak pernah bisa pegang janji lo. Dari dulu, bangsat. Bangsat. Gua udah kasih lo kesempatan tapi lo ingkarin janji lo. Gua bilang jangan bikin adik gua kecewa, kan? Arkan, hey, tenang, oke? Mana bisa? Kan aku udah bilang dia gak pernah berubah. Pasti papa kamu ada alasan yang ngelakuin ini. Apapun alasannya, kalau bikin adik gua kecewa kayak gini, gua gak bisa maafin. Iya sayang, sabar, oke? Maaf papa lagi sibuk, Arkan. Masih meeting ini. Sampaikan maaf papa ke babas ya. Basat! Sebelum dirimu pergi dan janjimu